Saya Muhammad Imran bin Tamrin, boleh panggil saya Imran, boleh panggil saya Saudara Imran, boleh panggil saya Dato' Imran Terpulang. Saya berusia 32 tahun, berasal daripada Sungai Nibong, Selangor. Jadi sememangnya saya adalah anak jati di dalam kawasan Sungai Panjang ini, dan alhamdulillah saya dicalonkan sebagai calon Barisan Nasional di N03 Sungai Panjang. Saya akan meneruskan legasi kecemerlangan kepimpinan Barisan Nasional di Sungai Panjang dengan sebaik-baiknya. Saya sebagai seorang anak kampung, kita sedia maklum, kita agak ketinggalan daripada segi pendidikan, terutamanya dalam penguasaan bahasa Inggeris. Dan saya yakin dengan ada sokongan daripada Barisan Nasional, kita akan laksanakan lebih banyak lagi program-program bagi meningkatkan taraf pendidikan kita di kawasan luar bandar ini, insyaAllah. Ini adalah keperluan pada dia untuk mendapatkan sebuah rumah untuk mereka sekeluarga berteduh. Dan kita dapat lihat tadi, dalam rumah ini Encik Mat tinggal bersama isteri dan juga 3 orang anak yang mana dalam keadaan yang sangat tidak selesa. Dan insyaAllah Kerajaan Barisan Nasional melalui agensi-agensi yang kita ada, kita akan laksanakan bantuan, terutamanya binaan sebuah rumah baru untuk Encik Mat dan keluarga berteduh. Daripada sudut pembangunan di dalam kawasan Sungai Panjang, kita cuba memfokuskan kepada sosioekonomi penduduk, yang mana penduduk di dalam kawasan Sungai Panjang ini majoritinya adalah petani, sama ada mereka ini bersawah padi ataupun berkebun. Jadi aspek-aspek kemudahan-kemudahan seperti bantuan, dana dan sebagainya perlulah disalurkan dengan cara yang menyeluruh dan juga menepati keperluan dan juga kehendak masyarakat kelompok-kelompok itu sendiri.